Thank you.
Alright, kembali lagi di sesi yang ketiga. Sudah berapa banyak yang shopping? Mudah-mudahan banyak sekali ya. Yes, saya harap semuanya mendapatkan vendor sesuai keinginan Anda. Ya, dan juga masih banyak vendor terbaik yang siap memeriahkan hari bahagia Anda di flash sale sesi ke-5 ini ya. Ya, kita akan lanjut sesi ke-4. Mohon maaf ya. Oke, berikutnya kita akan masuk sebentar lagi ke flash sale sesi yang ke-4. Yes. Kita ingatin lagi bahwa hari ini kita ada flash sale, dan untuk kalian yang sudah bertransaksi, jangan lupa bukti transaksinya dikirimkan atau disetor ke Grand Royal Wedding Expo lewat Grand Royal Wedding Expo apps, karena nanti jam 9 malam kurang lebih. Betul. Kita akan mencari siapakah pemenang door prize dan grand prize. Door prize-nya ada 3 matras by Lady Americana, dan juga ada tiga Axio notebooks, dan jangan lupa grand prize-nya adalah 1 motor Yamaha X-Ride. Yeay, jangan lupa kalian bisa dapat dengan cara kalau sudah transaksi ataupun belum transaksi, cepetan transaksi, bukti transaksinya laporkan ke rekan-rekan di Grand Royal Wedding laporkan, Expo. Lapor, ya. Siap komandan. Oke, kita masuk sesi yang ke-4, juga menghadirkan banyak sekali vendor yang akan memberikan effort terbaik mereka untuk bahagia Anda semuanya. Betul sekali. Dan ya, untuk teknis bagaimana pelaksanaannya, sekali lagi kalian buka Grand Royal Wedding Grand Royal Wedding Apps, dan nanti ada di bagian feature news. Dan nanti juga akan tayang pada saat kita masuk ke flash sale sesi yang keempat, ada pop-up tentang flash sale. Silakan dibuka, nanti semua vendor yang akan ada di sana. Kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa refresh dan update. Kalau perlu sekarang boleh sebentar aja tutup dan buka kembali ya, supaya semuanya terrefresh, tapi ingat jangan di lock out. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum mendapatkan informasi mengenai flash sale yang akan hadir di flash sale keempat ini, boleh sekali lagi di refresh atau ditutup dan dibuka lagi aplikasinya. Yes, ya. Dan jangan kaget kalau udah tutup dibuka lagi, kita muncul lagi ya. Betul, iyalah, kita sekali lagi live gitu loh. Ya. Oke, so kita akan tentu awali dengan sebuah klip. Ada 2 buah klip sebenarnya. Yang pertama, kembali kita akan menawarkan option venue untuk wedding kalian. Ini adalah lokasi yang tergolong masih sangat-sangat baru. Masih sangat baru, masih fresh. Betul, ya. Hadir benar-benar di tengah kota Bandung. Dan karena masih fresh, masih baru, juga mungkin bisa menghadirkan suasana yang lebih fresh. Ya, dan pasti juga bisa menggali ide-ide dekorasi. Betul. Dan semacamnya. Bisa lebih dieksplor. Betul, ya. Eksplorasi yang lebih maksimal di sana. Dan juga nanti kita akan ada video klip tentang salah satu rekan vendor di Wedding Films. Tadi kita sempat putarkan video klip tentang alternatif pre-wedding di seluruh Indonesia. Betul. Ya, dengan tempat-tempatnya yang sangat eksotis sekali dan juga bisa menjadi pilihan. Betul. Tentu saja bagi groom and bride to be. Oke. Kita akan mulai dengan memberikan sebuah informasi lewat sebuah video klip tentang satu lokasi hotel yang terbaru. Di Bandung. Terbaru, Bo. Ya, di jantung kota Bandung. Di jantung tepatnya. Kota Bandung, tepat di jantung Di jantung hatiku. Enggak, hatiku bukan hatimu, sama aja. Oke. Dan jadi ini adalah venue showing by FA Wedding Films dan juga Pullman Bandung Grand Central. Ya, check this out. Yeah.
Yes, and we are back again, still with me, Mo Sandi. Bersama dengan Johan di Grand Royal Wedding Virtual Expo, live from your Grand Royal Wedding Apps. Yeah. Oke, okay. Kita tadi baru lihat Pullman, venue baru yang luar biasa. Yang bertempat di jantung kota Bandung, kalau boleh saya kasih bocoran, tempatnya itu tepat berada di sebelah Gazebo. Jantung pemerintahan kota Bandung. Betul sekali. Oke, okay. Dan juga kita tadi lihat sekelebat video klip persembahan dari FA Wedding Clips. Wedding Clips, cakep sekali loh ya. Cakep, Timur Tengah, Bo. Timur Tengah. Oke, okay. Dan inilah saatnya kita jualan. Kita jualan. Di sesi keempat ya, kita sesi jualan keempat. Kali betul di sesi keempat. Oke, okay. Okay. Jadi untuk sesi kali ini akan hadir, wait a minute. Untuk sesi ini akan dibuka dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Dan juga banyak sekali vendor yang berpartisipasi tentunya dan menjadi pilihan terbaik ya Johan ya. Yes, gue baru ngitung ada 19 vendor yang akan hadir di sesi yang berikut ini. Betul, dan juga menawarkan diskon dan juga macam-macam promo dengan total senilai puluhan juta rupiah. Betul sekali, sudah pasti. Oke. Okay. Jadi kita mulai sekali lagi. Yang pertama, sesi yang keempat berlangsung dari jam 3 sampai jam 5. Jangan lupa pantau terus apps-nya. Pantau terus. Ya. Oke, kita mulai dengan penawaran dari Arunika Bandung, salah satu option untuk venue wedding juga buat kalian calon mempelai. Arunika Bandung menawarkan cashback voucher Rp500.000. Ya, juga tidak ketinggalan terutama ini untuk groom to be ya, atau papa-papanya juga boleh. Yes. Dari Austin Formal Wear menawarkan. Austin. Halo Austin. Yes. Kami menawarkan kami ya. Kami. Anda siapa? Kan kita. Oh iya betul. Kami betul. Berdua betul. Menawarkan voucher diskon 500.000 yang dipersembahkan sekali lagi oleh
Austin Formal Wear. And next, kita punya penawaran dari Berti Makeup dengan menawarkan diskon 30%. Nah, kalau tadi saya sudah bahas mengenai jas, nah kita masuk ke bride to be-nya, yes, atau bagi kaum wanita ya. Dapatkan diskon sampai dengan 50% atau hemat sampai 7 juta persembahan desainer Cindy Wang. Oh, tadi sempat kita lihat video klipnya ya. Iya, cakep-cakep loh itu gaunnya, terutama congsam-congsamnya. Yes. And then berikutnya kita masuk ke penawaran dari The Hijau Hejo. Hijau dan Hejo adalah The sama. Hijau Hejo. The Hijau Hejo akan memberikan free corsage untuk klien yang bertransaksi di flash sale kali ini. Nah, selanjutnya juga tentu saja Johan, wedding itu tidak lengkap terutama dalam resepsi tanpa ada dekorasi. Oh, iya. Dapatkan penawaran spesial dari Dimensi Wedding Art Decoration dengan paket wedding 25 juta, dapatkan cashbacknya adalah 2,5 juta alias 10%. Wow. Oke, okay. And then yang ini juga strictly, nggak strictly juga lah ya. Kalau cowok mau boleh. Ada penawaran dari Florence Nail Art menawarkan fake classic French manicure nail diskon 60%. Kalian bisa menghemat Rp300.000. Iya. Dan selanjutnya, oh saya kebagiannya bridal gown lagi ya. Oh oke, okay. Spesialis gown. Dapatkan voucher 1 juta untuk bridal gown persembahan Label Femme. Next, Lady Americana. Nah, ini untuk pengantin baru malam pertamanya. Emang kamu yakin? Oh yakin dong, supaya empuk. Lady supaya Americana empuk. Memberikan diskon up to 70%. Wow, 70%. Wow, itu gede loh. Oh, pasti. Borong, borong. Nah, ini juga bisa berlaku bukan hanya untuk groom to be atau bride to be, tapi buat segenap teman-teman yang sudah bergabung di sini, barangkali ingin mengganti kasurnya juga bisa loh. Siapa tahu insomnia sembuh. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, dapatkan potongan harga sampai dengan 4 juta yang dipersembahkan oleh Laura Sugi Yanto. Nah, potongan harga sampai berapa? 4 juta rupiah. Betul. Luar biasa. Oke, dan nomor 11. Boleh saya skip enggak? No, I'm kidding. Saya balik dulu. Untuk nomor 11, dapatkan diskon untuk wedding 2021 dengan menghemat Rp2 juta. Persembahan dari Musande SLW. Cukup. Next. Durasi. Salah masuk, flash sale-nya jangan sekarang ya. Ya, dan juga untuk segenap calon pengantin, dapatkan diskon 15% persembahan dari Nyonya Lim Wedding Cake. Legend Kota Bandung. Yes. Berikutnya, dari Ray Project. Ini adalah vendor video ya, videografi. Dari Ray Project menawarkan, Ray Project menawarkan diskon 50% untuk foto dan video prewedding di Bali. Dan dengan demikian kalian bisa menghemat 8 juta rupiah. Nah, ini salah satu teman kita lagi ya. Buat yang belum punya WO, nah bisa coba cek selanjutnya adalah Rich Organizer menawarkan WO senilai 15 juta dengan diskonnya adalah 2 juta rupiah. Nice. Oke. Masih bicara tentang organizer ataupun wedding consultant kali ini, untuk Anda yang akan melaksanakan pernikahan di Bali, ada voucher hotel Rp2,5 juta di Anfaya Beach Resort Bali persembahan dari Sisi Wedding Consultant. Nah, buat Anda juga yang masih mencari venue di Kota Bandung, ini salah satu venue yang bertempat di Jalan Dago. Yes. Ya, Hotel Bintang 5. Menawarkan cashback up to 5 juta yang dipersembahkan oleh Sheraton Hotel Bandung. Oke, next, untuk Anda para calon mempelai wanita bride to be, listen up, ada penawaran diskon 20% dari Tera Loviana Makeup Artist. Tera, kok lagi nonton? Halo Tera. Nah, ini salah satu teman kita juga ya. Nah, salah satu teman kita selanjutnya, salah satu pemilik dari Grand Royal Wedding Expo. Salah sebut saya auto coret. Ya, dapatkan diskon 30% untuk reservation booking
Anda dapat menghemat sampai dengan Rp350.000 yang dipersembahkan oleh The Lane Pagar Ayu. Oke, kita sudah bahas venue, makeup artist, gaun, WO, sekarang saatnya. Ada yang kurang loh rasanya ya. Apa yang kurang? Musik. Baik, berikutnya akan hadir di flash sale kali ini penawaran dari Wijaya Music Entertainment dengan memberikan diskon 30%. Dengan demikian paket mereka akan start dari 3,8 juta saja. Oke, baik, tadi 19 vendor yang akan hadir di flash sale sesi yang keempat. Ingatkan sekali lagi, flash sale ini berawal dari jam 3 sore, berakhir jam 5 sore. Betul. Jadi teruskan transaksi Anda. Yes. Berhubung Anda bisa mendapat kesempatan harga semurah-murahnya saat yes. flash sale ini ya. Betul. Kapan lagi? Dan jangan lupa di link yang ini ya. Oh, jadi jangan lupa minta paketnya 2. Buy one get one. Oke, promosinya ada Johan. Oh, oke. Saya mah ikut Anda aja deh. Oh, siap. Oke, dan ingatkan lagi semua bisa persamaan penawarannya bisa Anda dapatkan di Grand Royal Wedding Apps. Make sure kalian sudah download, make sure kalian sudah refresh, dan kalau sudah memilih vendor bertransaksi, jangan lupa bukti transaksinya kalian laporkan untuk mendapatkan hak mengikuti grand prize dan door prize. Malam betul hari sekali ini. Dan kita akan tutup untuk pengumpulan bukti transaksinya di pukul 8 malam ini. Okay. Undian akan kita undi pukul kurang lebih jam 9. Jam 9 ya. Semoga kalian tetap manteng lah di situ. Oh, karena mantengin. Semua yang kalian butuhkan untuk persiapan hari bahagia Anda ada di sana. Oke. Okay. Sebelum kita juga akan memberikan waktu untuk para klien, calon klien ini untuk bertransaksi, yeah. kita akan ajak mereka untuk melihat dua video klip lagi. Yeah. Yang satu adalah persembahan dari Various Pagar Ayu. Dan juga yang kedua ada dari Queen Dalam Kaun. So, oke, okay. Make sure kalian juga bisa perhatikan video klip yang satu ini. Kita akan kembali setelah video klip yang ini. Satu ini. So I can see you. See you in my dream. A happy dream where you come and dance with me forever and sweep me off my feet. La da 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 da. You walk in and say hello and everything is beautiful. La da 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 da. If colors shine from head to toe, you're everything that's beautiful. Some rain. Say hello and everything is beautiful. La, da, 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 da.
Saat ini Anda sedang menyaksikan salah satu acara di Grand Royal Wedding 2020. Saya RMC, hadir bersama salah satu rekan dari Queen International Resto dalam kamp. Kali ini hadir bersama saya yaitu Bapak Martin, Head Operational Queen Resto. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya, baik Pak? Baik. Baik. Oke, nah kali ini yang akan dihadirkan adalah rangkaian talk show. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Queen International Restaurant. Ini fenomenal banget karena restoran ini sudah 60 tahun ya. Jadi salah satu senior resto di Kota Bandung. Ya, untuk itu kita langsung saja akan berbincang-bincang seputar informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Martin. Informasi menarik tentunya untuk kita semua. Oke, kali ini langsung kita mau kenalan dengan ciri khas dari Queen. Tentunya orang datang ke restoran ini, Pak Martin, pengen merasakan apa yang menjadi signature dari restoran ini. Karena umurnya juga udah 66 tahun ya, tanpa terasa begitu lama sejarahnya dalam proses melayani gitu dalam restoran seperti ini. Nah ya, apa yang menjadi ciri khas dari restoran Queen? Jadi ciri khas yang paling utama itu adalah cita rasa. Cita rasa masakan jenis Kanton yang kami sajikan tidak berubah dari tahun 1954 hingga sekarang. Termasuk dengan dekorasi ruangan yang terlihat sederhana tetapi berkesan lebih modern. Oke, jadi khas Kanton ya, khas Kanton yang menjadi ciri khas dari restoran Queen. Tentunya kalau orang mau makan ke sini harus tahu mungkin jam-jam operasional yang sekarang nih, karena mungkin ada perbedaan dari sebelum pandemi dan sekarang. Mungkin ya, Pak Martin bisa bantu juga jelaskan jam operasional. Sebelum pandemi COVID-19, jam operasional kami buka dari jam 10.30 pagi sampai dengan jam 2.45 siang. Ya. Kemudian dilanjutkan untuk jam 5.30 sore sama dengan 5.30 malam. Jadi ada break istirahat ya, gitu, jeda ya. Oke. Namun sementara ini jadwal operasional kami menjadi jam 10 pagi hingga jam 9 malam nonstop. Jadi nonstop dari jam 10 sampai jam 9. Ya. Oke. Selanjutnya kita membahas kapasitas. Kalau orang kesini tentunya Queen pasti punya cara baru dalam melayani ya, dengan kapasitas yang dibatasi mungkin harus disesuaikan. Nah, kapasitas tamu dari tiap lantai yang ada di restoran ini. Jadi sehubungan dengan social distancing yang berlaku, untuk lantai 1 di maksimal di 17 meja, lantai 2 di 15 meja, dan lantai 3 itu di 8 meja. Yang masing-masing mejanya diisi hanya 6-7 orang. Oke, setting mejanya yang tadinya mungkin 10 jadi setengahnya, jadi 6-7 orang gitu ya. Oke. Nah, selain itu tentunya Queen Restaurant juga punya standar minimal. Biasanya kan kalau mau pakai lantai, di mana kita tahu Queen Restaurant ini punya 3 lantai. Ya, ada 3 lantai, lantai 1, 2, dan 3. Nah, untuk booking menggunakan ruangan yang ada dari setiap lantai, mungkin ada jumlah minimal booking harus berapa table gitu? Ada. Jadi untuk lantai 1 itu di 10 meja. Untuk lantai 2 sama di 10 meja. Dan untuk lantai 3 itu di 5 meja. Oke. Untuk booking satu ruangannya. Jadi kalau tadi kapasitas untuk reguler bisa 17, dibuat 10. Iya. Ya, jadi aman sekali ya, karena pemerintah mungkin punya aturan harus 50% kurang lebih gitu ya, setengahnya. Nah, untuk lantai 2-nya juga sama, 10, dan lantai yang paling atas 5. Di 5 meja. 5, oke. Nah, selanjutnya untuk durasi waktu yang diberikan ketika membooking satu ruangan. Jadi kita boleh pakai berapa lama gitu mungkin pertanyaannya. Untuk itu selama jam operasional, jadi dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 2.45. Untuk yang acara sorenya jam 5.30 sore sampai dengan jam 9 malam. Oh, jadi umumnya ada 2 sesi yang bisa dimanfaatkan ya. Yang sesi siang atau sore, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah membahas jam, berapa lamanya ya. Kita mau tahu juga nih, untuk kita membooking atau reservasi caranya gimana? Reservasi itu bisa melalui via telepon. Atau lebih mudah untuk datang langsung ke restoran. Oke, jadi bisa menentukan jam, tanggal, serta ruangannya mau di mana, serta dengan menu juga ya. Menunya mau apa? Karena tahu menu di sini banyak sekali. Banyak. Ya, namanya juga unik-unik ya. Kanton khasnya, nama-nama menu-menu dari Kanton seperti itu. Oke, jadi lebih bagus kita datang ke sini, lebih baik hubungi tim yang di sini untuk memilih dan juga pakainya untuk kapan. Jadi kamu akan merasa lebih leluasa untuk memilih menu. Oke. Terus
di luar makan atau di luar menikmati hidangan yang dihadirkan, biasanya dalam sebuah rangkaian pesta kita kerap kali jumpai entertain. Boleh nggak kita bawa alat musik dari luar untuk menemani santap malam atau santap siang atau apapun lah jamnya yang dipilih di sini? Boleh, tentu boleh. Kami mempersilahkan bagi Anda yang ingin membawa alat musik dengan ketentuan menyewa satu ruangan. Mm-hmm. Dan disampaikan sebelumnya atas dengan daya listrik maksimal antara 3.000 sampai dengan 5.000 watt. Oh, jadi intinya kita boleh bawa tim musik dari luar ya, tapi syaratnya harus sewa satu floor, satu lantai ya. Satu lantai ini misalkan lantai pertama 10 meja tadi, lantai kedua 10 atau lantai 3 5 gitu meja. Ya. Nah, baru boleh bawa. Baru boleh. Kapasitas listrik tadi 3.000 sampai 5.000. Oke, selanjutnya untuk hal dekorasi, kalau tadi kita makan udah makanan enak, ada yang ngiringin kayaknya mantap ya. Dan perlu mungkin dalam sebuah rangkaian pesta pasti ada hiasan tambahan atau dekorasi. Nah, untuk perihal dekorasi gimana untuk teknisnya di resto ini? Untuk dekorasi ruangan kita hanya mengandalkan dekorasi ruangan yang ada dengan ciri khas oriental pun restoran. Ya. Tetapi apabila ingin yang sesuai dengan keinginan tamu, kami persilakan. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, sebenarnya standar dengan tampilan yang ada ini juga sudah keren sih, tapi khas oriental ya. Oke, tapi kalau teman-teman juga ingin menambahkan yang lebih keren, lebih mungkin lebih punya warna yang berbeda karena oriental kerap kental dengan nuansa merah. Ya, nuansa merah. Oke, selanjutnya kita mau cerita tentang menu-menu favorit. Nah, bertanya-tanya tentang menu favorit yang sering dipesan oleh setiap tamu, kira-kira apa penjelasannya mungkin? Hampir semua menu di sini favorit, kurang lebih itu ada hampir 90 menu. 90 menu favorit? Ya. Luar biasa ya. Tapi untuk yang paling favoritnya, yang paling banyak dipesan itu antara lain singkong kepiting, gurame saus asam manis, ya. Sate Shanghai, ya. Udang goreng mentega, bakso hipiao, dan tang siu haesom. Angsia Haisom, dan masih banyak tentunya menu lainnya ya. Nah, itu seputar informasi yang disampaikan oleh rekan Martin sebagai Head Operasional dari Queen International Resto, dan masih banyak informasi lainnya yang akan kita kupas. Nanti ada rekan lain juga, selain Pak Martin ada Ibu Ayeng, yaitu sebagai Marketing Manager dari Queen International Resto yang akan menemani saya di sini. Terima kasih Pak Martin untuk waktunya. Kesempatan kali ini saya ditemani oleh sosok senior dari Queen International Resto. Oke, selamat siang Ibu Ayeng. Selamat siang. Nah, Ibu Ayeng ini adalah manager dari Queen International Resto dalam KU. Oke, kali ini kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Martin ya, kali ini kita akan membahas seputar poin lainnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin lebih tepat Ibu Ayeng yang menjawab. Pertanyaannya, apakah tersedia menu non-pork atau vegetarian di Queen ini? Sedia ya. Oke, jadi itu cara penyajiannya gimana? Mereka apakah teman-teman di dapur punya kateleris dan peralatan yang berbeda atau gimana menyikapi nopoknya itu? Ya. Jadi dipisahin. Jadi aman ya. Aman. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mau menikmati halal menu di sini ready ya, aman sekali. Terus untuk menu-menu vegetariannya juga banyak pilihan ya. Bisa pilih. Banyak pilihan. Oke. Sekarang setahu kita nih Queen punya menu Juanlo atau yang steamboat. Ya. Steamboat itu apakah bisa juga kita pesan untuk delivery? Bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Oke. Jadi kita bisa pesan menu lengkap seperti halnya kita makan di sini ya? Bisa. Oke. Nah, terus untuk sekarang kita akan membahas tentang minimal pemesanan. Minimal order kalau untuk delivery. Kayaknya sekarang kan banyak sekali jasa antar makanan ya. Nah, tentunya mungkin Queen punya ketentuan khusus untuk perihal minimal order take away delivery. Nah, mungkin bisa dijelasin juga Bu Ayeng. Kita bisa menerima take away gitu. Satu porsi pun boleh. Oh, kita ya, antar ke tempat. Oke. Ya. Satu porsi bisa antar bisa, ke tempat. Bisa. Itu ada biaya antar? Biaya antar sedikit lah. Sedikit ya.
Jadi kita bisa menikmati menu yang sama enaknya kalau memang ingin bersih di rumah gitu ya, karena kan sekarang orang takut virus katanya kalau keluar. Jadi boleh pesan antar ke rumah, satu menu pun diantar. Luar biasa. Selanjutnya, sekarang mengenai cara bayar. Nah, untuk cara bayar seperti apa yang diterima oleh teman-teman di Queen? Kami menerima pembayaran cash, ya. Kredit card, ya. Debit bisa, debit sama juga voucher bisa. Juga bisa. Ya, voucher. Queen juga ngeluarin lembaran voucher ya? Ngeluarin. Jadi kayak misalkan kita mau kasih ke orang nih buat makan di Queen, itu bisa ya? Bisa. Oh, oke. Okay. Itu biasanya voucher yang dikeluarkan ada expired-nya nggak? Waktu penggunaan maksimal sampai tanggal berapa? Umumnya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi panjang sekali ya. Kalau misalkan kita ingin juga mau ngasih hadiah gitu ya, sama relasi bisnis atau apa, berupa voucher juga bisa dibeli di sini. Bisa. Nominalnya sama harganya. Kalau misalkan nominal voucher itu jumlah misalkan angka 1 juta gitu, bayarnya 1 juta juga atau ada potongan? Sama aja. Sama aja sama ya, aja. Nominal sama. Jadi voucher beli dengan nominal harga yang sama. Oke, okay. Layanan pembeliannya itu bisa langsung beli di sini atau gimana caranya kalau orang mau beli voucher? Oh, bisa datang ke restoran Queen. Mm-mm. Jadi langsung ke sini bilang mau beli voucher. Pecahan angkanya angka berapa aja? Umumnya 50.000 sama 100.000. Oh, 50 dan 100.000. Oke. Okay. Tadi masa berlakunya 1 tahun. 1 tahun. Oke. Okay. Terus bagaimana cara Queen menghandle banyaknya tamu yang hadir dengan di mana kita tahu bahwa Queen ini letaknya di tengah kota. Iya. Di tengah kota ini, kalau di tengah kota tuh lahan parkir pasti terbatas ya? Iya. Nah, Queen mungkin punya cara sendiri yang bisa dijelaskan. Gimana caranya mengatur parkir dengan area yang terbatas? Oh, Queen punya area parkir. Ada space parking ya? Sebelah. Oh. Di sebelah. Ah. Sama bisa valet parking. Bisa juga valet parking? Iya. Hmm, jadi ada tim khusus yang membantu. Yang untuk, membantu. Untuk valet ya. Jadi valet. Tamu nggak perlu khawatir. Kesini khawatir. Pasti akan mendapatkan parkir. Space parking ya. Kalaupun nggak ada di sini bisa di valet. Valet. Oke, okay, good. Kita juga akan membahas seputar kegiatan acara. Nah, karena setahu kita Queen ini restoran yang sangat senior di Kota Bandung. Banyak sekali event-event yang sudah diselenggarakan di sini. Nah, umumnya yang sering dilayani atau acara apa aja, Boyek? Kami bisa melayani untuk di gedong, di luar gedong, di gedong kami bisa, di luar gedong bisa. Ya, untuk outside catering itu juga bisa. Uh-huh. Ya, acara untuk kegiatan acara yang sudah di sini, acara apa aja? Yang orang sanggit. Sanggit. Nikah. Wedding. Oke. Okay, ulang tahun. Ulang tahun. Bisa. Tentunya sudah sering kali dihadirkan di tempat ini, kayak tadi ya, wedding, ulang tahun, sanggit, dan kegiatan lainnya. Ya. Mungkin ya ada arisan dan arisan sejenisnya. Oke. Okay. Dan juga melayani layanan in-house seperti tadi, dan juga untuk layanan outside catering. Ya. Ya. Jadi pesta di gedung lain juga bisa. Bisa. Gitu ya. Nah, penyajian menu di sini bisa juga, kalau saya lihat di sini kan settingnya dengan aneka meja ya. Ya. Aneka meja. Kalau untuk pesta yang di setting prasmanan gitu juga bisa? Bisa. Bisa ya, jadi nggak harus ciaciu gitu ya. Iya, jadi settingnya untuk buffet gitu bisa. Juga bisa ya. Bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah terima, kalau tadi diceritakan kita melayani juga outside. Nah, untuk Queen, kalau misalkan kita ada family yang di luar Bandung, apa itu juga terima untuk melayani jasa untuk di luar kota? Oh, kita terima. Terima ya? Iya. Harga gimana masalahnya? Kalau harga pasti ada penyesuaian. Penyesuaian. Hmm. Ada biaya tambahan. Iya, untuk transport untuk mungkin transport, gitu ya. Transport gitu. Jadi basically penambahan biaya dikarenakan kita juga harus membawa tim ke luar kota gitu ya. Tamu-tamu jadi nggak bisa apa namanya bisa menikmati menu yang sama enaknya ya, meskipun mereka di luar kota intinya gitu. Bisa. Oke. Nah, cara Queen menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini penting. Karena kita memasuki era new normal, yang dimana pemerintahan Kota Bandung khususnya juga menerapkan banyak peraturan-peraturan yang membuat segala sesuatunya bisa berjalan dengan normal, tapi dengan syarat-syarat yang sudah mereka terapkan. Nah, cara Queen sekarang yang akan ditanyakan, untuk menghadapi
normal baru ini apa saja dan bagaimana yang mungkin teman-teman ingin juga mendengarkan. Nah ini loh, Queen menerapkannya seperti ini, jadi jangan takut gitu. Kami senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan pada pekerja, dan kalau menyediakan hand sanitizer, wastafel, dan membersihkan ruangan agar steril. Nah, nanti juga ada penyajian dalam bentuk video khusus yang diterapkan dan dijelaskan lebih detailnya. Oke, itulah bincang-bincang singkat ya, talk show seputar Queen International Resto. Banyak informasi menarik yang sudah kita kupas dan kita bahas barusan. Terima kasih tentunya untuk Ibu Aye dan juga tadi rekan yang satunya Bapak Martin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dan tentunya ini menjadi daya tarik atau solusi bagi para calon mempelai ya, para calon pengantin yang akan memilih salah satu venue atau salah satu jasa catering di Kota Bandung yang terkenal dengan khas oriental Kanton ya. Kanton. Kanton. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semuanya, nantikan pengundian live door prize di akun Instagram Grand Royal Wedding Expo dan juga YouTube channel dari Grand Royal Wedding Expo. Selain itu juga kita menghadirkan banyak manfaat lain dengan transaksi-transaksi di acara ini, atau juga bisa mendapatkan grand prize yang ditawarkan berupa satu unit motor. Wow, keren banget. Selain itu banyak hadiah-hadiah menarik lainnya, Lady Americana, notebook, serta tadi yang paling keren grand prize-nya berupa satu unit motor. Siapa tahu Anda beruntung. Dan jangan lupa terus ikuti banyak program-program menariknya ya. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menyimak banyak sedikit informasi yang disampaikan. Akhir kata saya Remsi, undur diri. Sampai jumpa. Sukses untuk Anda. Oke. Rekan Remsi. Yes. Yeah. Remsi baru saja membawakan tadi talk show bersama Queen International Restaurant. Yeah, restoran legend sekali juga di Bandung. Sebelumnya kita tadi lihat klip dari various Pagar Ayu. And by the way, masih di Grand Royal Wedding Virtual Expo 2020 live from your Grand Royal Wedding apps. Ya, yeah, dan juga Johan, yes, kita sebentar lagi akan undur diri. Yeah. Tentu saja sebelum undur diri, kami berdua yes ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada vendor-vendor yang telah mendukung acara Grand Royal Wedding Virtual Expo 2020. Yes. Di antaranya adalah The Value Decoration. Oke. Okay. Thank you juga untuk Light Plus. Tidak ketinggalan juga ada Sex Sound, sacredmoment.id, dan yang paling penting V Organizer. Thank you guys, Terima kasih. Dan juga kita ingatkan lagi bahwa flash sale sesi keempat masih berlangsung sampai jam 5 nanti. Oke. Okay. Jadi teruskan transaksi Anda yes dan sekali lagi jangan lupa, jika Anda sudah bertransaksi mohon menurut Johan lapor. Lapor, siap. Lapor ya. Kita akan tutup tepat pukul 8 sore untuk laporan Anda. Yes, laporan Anda. Berasa kayak tugas ya. Serahkan pada jam 8 nanti. Ya, serahkan diri Anda jam 8 malam nanti. Karena jam 9 kita akan segera tahu siapa di antara Anda yang beruntung hari ini, malam hari ini membawa pulang door prize dan grand prize. Betul sekali ya. Dan sekali lagi tentu kita akan ingat lagi semuanya apa yang Anda pilih hari ini, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara bertransaksi. Semua informasinya ada di Grand Royal Wedding Apps. Ya, dan akhir kata saya mau Sandi Asenway bersama rekan MC. Bersama dengan saya Johan, tentunya kita akan wish all the best untuk kalian semuanya. Semoga transaksi berjalan mulus, semoga kalian mendapatkan pilihan vendor yang kalian mau. Dan sebentar lagi akan hadir nanti rekan MC berikutnya untuk flash sale sesi berikutnya pula. Ya. Dan akhir kata kita ingin mengucapkan happy wedding and happy shopping. Bye-bye.